susah banget Amina. Sampai terok. Amina sampai pakai silet. Tapi aku enggak tega sih kalau anak pakai silet, mendingan pakai gini. Nah, lu ade botak. Wow. Kakaknya udah naik, baru pegang anak adiknya. Ku punya sayap, sayap bidadari. Kamu yang terindah, tidak butuh juri. Mimpi jadi nyata, mataku berseri. Hidupku bersinar, layaknya mentari. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini, pagi ini sebelum papa pergi kerja, baby Azura mau dibotak. Boleh gak adenya dibotak? Enggak. Kenapa? Sama kayak bibinya nih dibotak. Tuh, kayak gitu tuh botak. Tuh, lihat kakak, mana ya kakak aku? Mana ya kakak Na? Tuh, kakak Na, ini dicari sama adenya. Nih botak ya. Siap-siap ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh sini ya? Enggak, sini aja. Mendingan digendong apa di sini? Di sini aja. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat sini, Nak. Baskomnya mana ini ya? Rosa. Nah, sini lihat. Ada baby di botak. Luk, lihat sini. Sini, taruh sini. Tuh, di botak adik tuh. Taruh sini. Nanti baby botak juga. Nggak. Tuh, baby di botak. Enggak, tapi ini emang anteng. Kalau dulu Amina pasti botak nangis. Susah banget Amina. Amina sampai pakai silet. Tapi aku enggak tega sih kalau anak pakai silet, mendingan pakai gini. Nah, lu adek botak. Mau lihat adiknya botak. Ini kayaknya dia sampai ada jambangnya ya? Iya. Ini berjambang. Setengah-setengah. Kasian dibotak. Nah, abis dibotak udah beda lagi nih. Dua lagi. Tapi menurutku sih anak kecil kalau dibotak kasian banget. Jadinya kayak cipol. Kasian. Ya walaupun lucu tapi tetap. Kayak kasian gitu ya. Iya. Kayak cimol goyeng. Baso pentol. Iya, ini pentol. Paling sama kakaknya dibilangnya baby botak. Lihat baby botak. Kasihan baby adiknya dibotak. Ini juga botak ya. Nah, ini botak juga yang. Jadi katanya kalau rambut bayi ini kalau dibotak itu bisa, kalau enggak dibotak
itu karena rambutnya masih dari dalam perut, jadi nggak bagus. Iya. Oh iya, nih. Adik, sekarang adik, baby. Gini aja, Bu. Iya, gini aja ya, dari jauh aja ya. Kakak mau sayang adik dulu enggak? Sayang. Bedanya pakai silet sama ini apa? Kalau silet tuh kasihan ya, nanti takut darah kulitnya ya. Kan masih halus banget. Kalau ini nanti ditimbang ya, Kak. Ditebus sama harga emas. Ini nanti disimpan. Jadi rambutnya ditimbang, terus ditebus harga emas. Ya. Terus yuk, emasnya buat sedekah gitu ya? Iya, betul. Apa namanya sebutannya? Coba difoto. Oh. Allah. 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 Oh, aus lagi. Oh. Mau pakai baju? Mau pakai baju? Tingkahnya gitu kan. Buka lagi. Oh, udah. Lagi. Udah habis. Lagi. Kayaknya ambil tisu lagi deh kayaknya sekarang. Kayaknya udah deh, nah. Udah kenyang ya. Wow, lihat kanan nih, wow. Udah sih, tutup boleh. Gini tutupnya nih, lubangnya. Nah, udah deh. Gak bisa, udah dikunci. Gak bisa dikunci. Wow. Ini kuat. Enggak, minum teh. Ya Allah, ikatah kulitnya, Masya Allah. Merah banget. Kulitnya goncong itu kayak Kak Arci itu. Bikin stres kalau kita yang enggak tahu tuh. Iya emang. Tuh gila. Azura. 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 Tadi enggak sempat nimbang ya, Sis? Sempat tapi enggak bisa, dia gerak terus. Jadi enggak berhenti. Udah ditimbang dulu tapi aduh Sus enggak bisa ini Sus katanya. Udah, dia kalau ditimbang selalu gerak-gerak ya? Tapi kemarin enggak. Ditimbangan tuh enggak, kemarin bisa. Ini di rumah sakit kan selalu. Azura. Bukan ini merah, Bang. Kan dia merah banget sih, Kak. Ikam pasti senang banget nanti, Kak. Yuk jalan-jalan ke itu, Seng. Ini dia mau bangun nih, lihat. Nah, jangan tidur mulu, nah. Udah siang. Dia tuh emang gitu, Pak. Nanti kalau udah makin gede ya, baru iya. Banyak melek. Oh, langsung. Papa jangan gitu, Papa. Biasanya 2-3 minggu juga udah mulai begadang lagi. Dia? Biasanya. Begadang dulu kan? Melek malam. Siang. Tadi malam melek mulu ya? Iya. Tadi malam aku lagi ke toilet, lagi masih gini. Iya, masih. Kamu ke toilet jam berapa? Malam, jam berapa? Satu. Kamu mati lu tidur kan? Itu abis mainan itu loh, Bu. Terus kan kayak masih haus. Yeah. Bisa kasih minum susu. Maksudnya. Jam 1 bukannya tidur malah begini kan? Lihat kan takut. Lihat malaikat ya, Naya. Lihat malaikat ya ini ya. Kayak aku giniin. Kasian ya, harus minum susu yang banyak ya. Iya deh, biar besok mulai tadi. Kalau ini gak main. Dia cuma gini doang. Tidurin.
tuh senyum. Senyum ya. Kalau ada Amina, pas Amina bangun mainnya sama Amina doang. Hampir jarang banget pas ada Amina megang adiknya. Kayak tadi pagi main dulu sama kakaknya. Kakaknya udah naik, baru pegang anak adiknya. Oh gitu pegang adiknya. Oh langsung respon. Langsung seneng ya. Kalau kakak tidur kamu seneng gitu. Kamu juga tidur nih. Siapa ciptakan Azura? Allah. Siapa ciptakan kakak Amina? Allah. Halo guys, hari ini aku lanjut untuk persiapan ujian bahasa agama dan bahasa Inggris. Jadi ujianku ini adalah untuk ngambil paket SMA. Jadi aku kan banyak yang tahu kemarin kalau ngeliatin vlognya aku pernah ke sekolah untuk daftar SMA. Ini aku lagi. Nah sekarang ini aku ujian tengah semester ya. Apa ini namanya? Ujian praktek. Oke, ujian praktek buat teman-teman yang udah tahu aku kan praktek untuk SMA untuk tes kedua ujian agama dan bahasa Inggris. Oke. Bismillah. Ini bahan-bahan yang udah aku kumpulin PR-PR-nya. The Story of Tobalin. Bahasa Inggris gue tuh kurang. Once upon a time, there was a man who was living in North Sumatra. He lived in a simple hut. Simple hut in a farming field. He did some gardening and fishing for his daily life. Jadi nih, bisa 100 nilai. Sama lain umur 17, gue udah 28. Yang lain mah sekolah dulu baru kerja, Pak. Iya, kalau saya kembali kerja dulu ya biar ada duit buat sekolah gitu. Cerahat kerja dulu lah setahun dua tahun. Kayak orang-orang gitu kan. Kamu lanjut kuliah enggak? Saya kerja dulu. Gepir dulu. Iya, kasih cari magangan dulu lah. Iya, cari magangan. Cari magangan. Magang di AHA aja, Pak. Lagi butuh. Magang tempat lu aja, Dok. Iya, mau, Pak. Iya, ntar jadi asistennya. AHA Karir juga banyak buka tuh, Pak. Iya, banyak-banyak lowongan ya di AHA Karir ya. Kameramen juga ada. Kameramen. Iya. Katanya Atta Halilintar lagi nyari kameramen. Gue lagi nyari magang nih. Bingung gue nyari magang di mana udah pusing. Oh, Azura belum punya campers ya? Azura belum punya campers. Oh, itu soalnya handal tuh kayaknya. Jadi campers gitu. Udah biasa saya marah-marahin campers. Apa gue manggil di lu aja, Dok? Boleh. Aman tuh job di lu? Boleh. Yang gaji siapa tapi? Ada nanti. Siapa tuh yang gaji kalau? Terus kerja aja. Syukur. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya udah. Bismillah ya guys, ini aku mau belajar dulu.